Mendengar juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Klaten Cahyono Widodo mengimbau masyarakat agar menaati protokol kesehatan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Tetap berada di rumah jika terpaksa keluar. Mari yo. Ayo Pipita. Oh iya. Oh ayo. Tak pamit ya. Yo. Bu. Apa yo? Meh pamit tuh. Nanti yo. Meh Pipitan bu. Yo, hati-hati. Aja bergerombol. Aja ngebut. Anggo masker. Alah, ngukur Pipitan ning jero kampung atau ke masker ke bu. Arep kae nganggo masker. Wes asal bu, ora ngukur nganggo masker. Masker rapi, nak yo ono. Aja ngeye lek diomongi. Mario, ngapa sih suwi banget kae? Bu kae. Mosok arep Pipitan ngene kok suwene iram ning jero. Apalagi seneng ibuke yo. Pon bu masker. Yo iya bu. Tak pamit ya bu. Ya, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nggak apa-apa kak neng jeros, Weman ki? Ah, lebih pukuai. Pipitan ada nggak masker, nggak pipitan ini kampungnya nggak masker. Lah rasa nggak masker apa-apa, kurar pipitan yang kampungnya le, aku juga nggak masker. Oh iya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, enggak. Lebu. Dengar arep ge gua masker. Opo? Wis jadi kita meneh. Ora mar, ngene lho, koncone dhewe siruna kena Covid. Kabare di rumah sakit. Iya, Pak. Kok kok mar? Pandemi, eleng, protokol kesehatan. Apa? Cuci tangan, nganggo masker, ada jaga jarak, ada apa? Nah, ngono kuwi aja dong ayel. Manut aturan pemerintah. Muka-muka itu kan beda sehat. Pandemi ini hilang. Terus sih mar, maskernya sih gue ya. Bopos, rasa. Ribet, masker kuwi, rasa ngeyel. Pokoknya nek metu maskernya sih gue. Wis, ini. Mari bantu pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak.